sebelum ketong melakukan prosesi iris unar, kita mohon semua tenang, hadirin tenang, ketong mau berdoa untuk minta pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Allah pencipta langit dan bumi, upulan itu kami anawaria, kami lahir ke nantine, kami minta matahari Allah upu mai puna hautine waite upu ehe pasasami ami anawaria kalau memang ketong ini anawaria yang asli, keturunan dari upu Thomas Matulesi. Bukan alat tunjuk, bukti lewat perbuatan api ini. Beri kekuatan, beri hikmat bagi Melkias yang akan membuat api ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Thank you.
Di atas benteng Hatu Marsala ini, kami anak cucu Henamasa Thank you.
Thomas Materesi, Bapak Samuel Thomas Materesi Esos, kepada Ibu Sorisa Kapitan Besar saya. Hadirin mohon ada dorongan untuk bisa acara ini jalan dengan baik. Bapak Thomas Materesi Esos diundang untuk ada di depan. Penyerahan api perjuangan dari Bapak Samuel Thomas Materesi Esos. Kau akan buka kau. Kami mohon perhatian semua penonton supaya mendengar acara ini dengan baik. Matuano Thomas Materesi. Saya berikan api induk dari keluarga besar untuk membakar obat induk. Obiri Kimin. Saya menerima api induk ini. United. Awal. Saya memberikannya kepada Bapak Kepala Sekolah. Yang budaya wahide. Wahide. Penyerahan api perjuangan dari Kapitan Besar kepada Kepala Sekolah Sinar. Auso pamea. Upu Pati ala unusa. Eki amahatresi ala to. Saya menerima api ini darimu. Saya meneruskannya kepada Raja Negeri Hulaliu bersama Ketua Sendiri Negeri Hulaliu untuk membakar obor induk. Saksikanlah Bapak Ibu sekalian pembakaran obor induk di depan Asari Lomusya. Dan seluruh anak cucu negeri Hatoresi Rakenyawa. Pembakaran obor induk. Benteng Hatu Marsala. Sebagai anak adat dalam tatanan negeri Hulaliu Hatulesi Rakenyawa, maka kupakat keluarga Hatulesi adalah Loh Samal dan memiliki tiang seniri adat nomor 3 di dalam Baileu Asari Loh Nusa Hulaliu Sekap. Turun-temurun keturunan Materesi sekarang ini berasal dari 3 moyang. Yang pertama, moyang Merpati Materesi yang menurunkan keturunan Markus Materesi sebagai kewang negeri. Moyang Hopati Materesi yang menurunkan keturunan Thomas Materesi, Kapitan Patimura Pahlawan Nasional, sebagai seniri negeri di negeri Hulaliu Hatoresi Rakenyawa. Moyang Papi Ratu Matulesi yang menurunkan keturunan Antoni Matulesi sebagai kepala dati di negeri Hulaliu. Ada 2 saudara dari moyang Antoni Matulesi yang berpindah ke Saparua, yaitu Maria Matulesi berpindah ke Haria
dan Mateus Matulesi berpindah ke Tawaka dan menurunkan keturunan Matulesi di Pulau Sabalua. Pada awal tahun 1800, ketika pemerintah mengeluarkan perintah kepada semua raja pati negeri jajahan di Maluku agar supaya rakyatnya harus mendaftarkan dusun dati pusaka yang dimiliki kepada raja pati di negeri masing-masing, maka Antoni Matulesi ditunjuk sebagai kepala dati keluarga mendaftarkan 2 buah dusun dati dan 4 buah dusun pusaka. Thomas Matulesi mendaftarkan 4 buah dusun pusaka. Markus Matulesi mendaftarkan 6 buah dusun pusaka. Semua dusun pusaka keluarga Matulesi terdaftar di dalam register dati pusaka negeri Hulalil bernama Dati Wainia, Dati Waisaru, Pusaka Larurua, Pusaka Waihuru, Pusaka Waihongka, dan lain-lain. Masih tetap dimiliki dan dinikmati oleh anak cucu sampai sekarang ini. Thomas Matulesi, laki-laki Kabaresi, dari negeri Hatoresi Rakanyawa, adalah seorang bekas tentara Inggris. Beliau memilih berhenti dari militer dan kembali bersama keluarganya di negeri Hulalil. Thomas lahir di Hulalil pada tanggal 8 Juni 1783. Meninggal di atas tiang gantungan di Kota Ambon pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura Park sekarang. Jabatan dalam perang, penghulu perang dengan gelar Kapitan Patimura mengikuti nama leluhurnya, Kapitan Patimura Matulesi, bukan keluarga Matulesi di negeri Hulalil. Ayahnya bernama Cornelis Matulesi, ibunya bernama Petrosina Noya. Ibunya bernama Maria Bungasina Taihutu dan melahirkan 3 orang anak, yaitu Pati dengan nama baptis Asap Matulesi. Anak cucunya masih ada sampai sekarang di dalam. Mundur boleh Kak Pamulu. Yang kedua Risamena dengan nama baptis Matulesi. Anak cucunya juga terbaptis baptisan. Benyamin Matulesi, anak cucunya masih ada sampai sekarang, juga terdaftar di dalam register baptisan di Klasis Saperua. Anak yang nomor 2 diberi nama Risa Mena. Dalam bahasa Hulalil, Risa berarti perang dan Mena berarti awal. Catatan dan tuturan orang tua bahwa Risa Mena lahir ketika Thomas sudah merencanakan perang ini melawan penjajah Belanda. Selanjutnya akibat daripada tragedi Burstede hancur di Saparua. Setelah peristiwa yang heroik itu dengan direbutnya benteng Burstede sebagai lambang kekuasaan Belanda di Saparua pada tanggal 16 Mei 1817, Thomas Matulesi dan kawan-kawan dan terbunuhnya Residen Van den Berg beserta istri dan 2 anaknya, kecuali salah seorang anak bernama John Rupert berumur 5 tahun, dibiarkan hidup oleh Thomas Matulesi. Dan secara rahasia Thomas Matulesi membawa kami keluarga Matulesi ke anak kota Silahaya dan Maya telah melaksanakan suatu pertemuan dan memohon doa pengampunan serta membuat banyak damai bersama dengan keluarga Bapak John Salatnaya almarhum di Ambon. Kurang lebih 100 anak cucu Thomas Matulesi menggunakan marga tersebut. Pada tahun 1919 timbul
muncul masalah baru yang sangat menyedihkan anak cucu Thomas Matulesi, yakni tentang hak-hak waris dusun milik keluar daftar dalam register negeri Hulu dengan nama marga Matulesi. Mautan kali menjadi milik negeri karena terdaftar dengan nama Matulesi. Keluarga Lisiputi tidak berhak terhadap dusun-dusun keluarga yang terdaftar dengan Matulesi. Keluarga sangat menderita. Atas dasar itulah, maka keluarga Lisiputi di bawah gagasan Bapak Benjamin Lisiputi membuat surat permohonan kepada Gubernur Jenderal Belanda di Batavia dan ditandatangani oleh leluhur kami Matia Lisiputi, mohon untuk kembali menggunakan marga Matulesi sesuai dengan nama leluhur mereka, Markus Matulesi, Thomas Matulesi, Moses Matulesi, dan William Matulesi, leluhur-leluhur pada waktu itu. Disetujui pada masa Gubernur Jenderal Van Limburg Sorum dan diterima oleh keluarga Lisiputi di Hulaliu pada tahun 1921 atas nama Bapak M. Lisiputi. Keputusan untuk kembali memakai nama marga Matulesi pada zaman pemerintahan Belanda pada waktu itu tentu sangatlah berat. Sungguh berisiko tinggi mengaku diri sebagai keturunan Thomas Matulesi yang citranya adalah pemberontak. Tetapi apa yang dapat dibuat oleh keluarga pada waktu itu? Mereka berada pada situasi yang sangat dilematis karena kehilangan warisan dusun pusaka bagi seorang anak adat di negeri. Ibarat mati sebelum lahir, tidak dihargai. Apapun yang akan terjadi, mereka pasrah pada waktu itu. Dan sekarang ini lebih tragis lagi. Bagai disayatkan dulu, dirasakan oleh ahli waris Thomas Matulesi di Hulu, bahwa sekarang telah 100 tahun kami memakai nama marga Matulesi. Dan ketika leluhur kami Thomas Matulesi Kapitan Batimara telah diakui oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional pada Indonesia merdeka ini, pemerintah masih keliru mengakui orang lain sebagai ahli waris yang sah. Kami ahli waris sejati terus akan menggugat sejarah asal-usul Thomas Matulesi sesuai dengan fakta dan bukti yang kami miliki sampai kapanpun. Supaya pemerintah harus mengakui dan mengembalikan, memulangkan Thomas Matulesi ke negeri lahirnya, Hulaliu Hatulesi Rakanyawa. Tuhan kiranya mendengar segala doa dan perjuangan anak cucu. Kami sangat menyesalkan tim sejarah Patimura yang dibentuk oleh Gubernur Yohanes Watuharhari pada tahun 1951 yang hanya datang sesaat di Saparua dan memberikan masukan yang keliru tentang ahli waris Thomas Matulesi, sehingga sampai saat ini sejarah ahli waris masih merupakan polemik yang terus harus kami perjuangkan kebenaran. Silsilah keluarga Matulesi yang kami miliki di Hulaliu ditulis 100 tahun yang lalu telah kami tunjukkan dalam seminar tahun 1993 di Ambon, di mana menurut tim perumus seminar bahwa bukti secara sejarah ahli waris keluarga Matulesi yang benar adalah bukti-bukti yang harus ditulis sebelum Indonesia merdeka. Ketika Thomas Matulesi yang citranya adalah seorang pemberontak, apabila ditemukan ada bukti-bukti lain yang dibuat atau ditulis sesudah Indonesia merdeka atau pada Thomas Matulesi telah diakui oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional, perlu dipertanyakan pembuatannya
karena semua itu hanyalah rekayasa pakar sejarah dengan menggunakan ilmu kira-kira dan ilmu karang-karang yang tidak ilmiah. Hasil rekomendasi seminar tahun 1993 adalah untuk diteliti silsilah keluarga Matulesi yang ada di Aria dan yang ada di Wilayu. Namun sampai saat ini belum ada yang menindaklanjuti. Pada bulan Juni 2018 telah dilakukan penelitian di negeri Wilayu oleh Forum Desain Indonesia Maluku, dan hasil penelitian tersebut telah diseminarkan pada tanggal 14 Agustus 2018 di kampus Unpati Ambon, bahwa rekomendasi sekitar sangat mendukung semua bukti dan fakta sejarah yang berasal dari negeri Wilayu sebagai bukti sejarah yang valid dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara historiografi sejarah, menerangkan bahwa Thomas Matulesi, Kapten Timura, berasal dari negeri Wilayu Hatresi Rakanyawa, Pulau Harus. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami memohon kepada pemerintah Provinsi Maluku, terkhusus Bapak Gubernur Maluku yang terhormat, Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Murad Ismail, Bapak Bupati Maluku Tengah, Bapak Abu Aceh Sikal, kiranya Bapak-Bapak dapat tergerak hati menindaklanjuti semua hasil-hasil seminar ini untuk membentuk tim peneliti untuk mengetahui kebenaran sejarah asal-usul Thomas Matulesi, untuk menjadi kebanggaan rakyat Maluku, untuk menjadi kebanggaan generasi Indonesia ke depan. Demikianlah ungkapan rasa hati dari keluarga dalam sejarah singkat ahli waris Thomas Matulesi, Sultan Patimura dari negeri Perdeku, Hatresi Rakanyala, yang disampaikan. Tuhan kiranya memberkati semua yang berkenan hadir untuk mendengar dan menyaksikan peristiwa ini. Tuhan memberkati negeri Hatresi Rakanyala. Amma Hatresi, ya Allah. Yeah.
kabupaten maupun sampai tingkat pusat. Untuk ke depan perjuangan ini akan kembali lagi dan menjadi hak daripada generasi penerus daripada Thomas Matulesi, yakni negeri Hulu Liu, Hatulesi Manise. Apa kira-kira rencana Bapak Raja kan untuk mengembangkan potensi wisata sejarah yang ada di Hulu Liu terkait dengan bukti-bukti yang kita temukan di Hulu Liu? Pertama, kita selaku pemerintah negeri Hulu Liu bersama masyarakat pada saat beta memberikan visi beta ke depan untuk mengembangkan wisata di negeri tercinta ini, negeri Hulu Liu ini, ada tiga ikon wisata, yakni Mersalah. Sebab apa? Sebab Mersalah ini adalah bukti perjuangan daripada Thomas Matulesi. Dan kedua, ikon kedua adalah Tanjung Yanain. Sebab panoramanya begitu indah. Dan ketiga adalah Sumain. Sebab ketiga ikon ini ke depan akan menjadi ikon wisata untuk negeri tercinta ini, untuk provinsi ini, dan untuk kabupaten ini, dan untuk Indonesia ini. Terima kasih. Di mana Gubernur Belanda POC pada tahun 1817 Pandenberg dimakamkan di sini pada saat Perang Patimura tahun 1817 yang dilaksanakan di Saparua. Dan ini merupakan bukti sejarah bahwa negeri Hulu Liu merupakan sebuah tempat di mana makam Pandenberg ada di sini.
batu ini tempat batu sejarah leluhur kami Thomas Matulesi. Dan di lingkaran yang ada di batu-batu di lingkaran batu Kapitang ini anak-anak buahnya Thomas Matulesi, beta generasi yang ketujuh yang biasa iris unar buat bakar obor Patimura. Setiap hari Patimura 15 Mei, beta yang iris api unar. Dan Thomas Matulesi itu dari negeri Hulaliu, Hatulesi Rakanyawa. Itu leluhur kami. Dan tempat di Hatu Benteng Marsala sini, tempat tinggal di sini, lahir di Hulaliu, Hatulesi Rakanyawa. Bukan lahir di Haria atau di Saparua sana. Thomas Matulesi adalah anak Hatulesi Rakanyawa, Upa Mese-Mese. Itu negeri Thomas Matulesi. Selaku anak adat dari negeri Hulaliu, kami minta kepada pemerintah secara menyeluruh, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk melihat dan mengkaji demi meluruskan sejarah Thomas Matulesi alias Kapitang Patimura yang adalah pahlawan nasional yang berasal dari daerah Maluku. Karena berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ada pada negeri Hulaliu, bahwa Thomas Matulesi, Kapitang Patimura berasal dari negeri Hulaliu, bukan berasal dari daerah mana. Oleh sebab itu, lewat hasil seminar yang dilaksanakan pada tahun 1993 dan 2018 di Universitas Patimura Ambon, bahwa perayaan Hari Patimura pada tanggal 15 Mei tetap akan dilaksanakan di negeri Hulaliu, Hatulesi Rakanyawa tercinta.